Tak apalah, kita ni hidup padan-padan batuk sudahlah. Ni mainlah kita berniaga. Saya malas nak berniaga ni dunia belaka. Kita kena zuhud, zuhud, dia kata zuhud. Kita tanya dia balik, ham paham zuhud ni lagu mana bodoh? Ham paham zuhud ni lagu mana? Dia kata zuhud kena melekat selai. Yang tu bawa pergi semayang, yang tu bawa pergi kuliah, yang tu bawa pergi jamban, yang tu bawa pergi kerja. Tu bukan zuhud, tu sengket. Zuhud ni lagu mana? Ambil dunia selagi mana tidak melalaikan kita kepada Allah. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال Tentuan muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah taala menemukan kita, Allah taala masih memberikan nikmat kelapangan masa dan nikmat kekosongan waktu kepada saya dan tuan-tuan agar dapat kita bertemu di dalam masjid dalam majlis ilmu pada malam ini. Yang mana yang berada di dalam masjid yang belum lagi niat i'tikaf ataupun terlupa. Saya memperingati diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang amal ibadah ni kita akan bawa kembali bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah kelak insya-Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu wala dunyahu liakhiratihi وَلَمْ يَكُنْ كَلَّا عَلَى النَّاسِ أَوْ كَمَا قَلْ Riwayat Imam Al-Khatib. Di dalam hadis ini Nabi SAW nak bersabda, Nabi nak habak, Nabi nak cerita pada dia tuan-tuan. Nabi nak kata, Nabi sebut ada tiga ciri orang-orang yang baik. Nabi kata nak jadi orang yang terbaik ada tiga ciri. Nabi kata yang pertama, Nabi kata pada dia, khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu. Yang pertama Nabi kata, sebaik-baik di kalangan kamu ni, sebaik-baik di kalangan kita ni, orang yang baik lagu mana maklum-maklum. Nabi kata, orang yang terbaik yang pertama, man lam yatruk akhiratahu lidunyahu. Mereka yang tidak meninggalkan akhirat mereka kerana dunia. Orang yang tak tinggal akhirat kerana ligan dunia, kejar dunia. Dia mencari dunia sampai dia terlupa akhirat. Yang tu orang yang tak terbaik. Yang terbaik bagaimana? Orang yang mencari dunia tapi dia tak lupa akhirat. Dunia ni perlu tuan-tuan. Yang kedua Nabi kata pada dia, wala dunyahu li akhirati. Ciri orang yang terbaik yang kedua ni pun lagu mana pula? Dia tidak meninggalkan dunia kerana akhirat dia. Kalau kamu tinggal dunia kerana akhirat tak terbaik, tinggal akhirat kerana dunia pun tak terbaik.
Dia kata, "Ustaz, ni semua dunia belaka, Ustaz. Dunia belaka. Hidup ni, Ustaz, tak boleh, Ustaz. Dunia belaka ni tolak sebelah, Ustaz. Tak mau buat apa dah. Nak apa pun tak mau dah." Dia kira dua hidup dia. Hisap rokok dengan zikir. Dua tu, eh. Dia tak mau apa dah. Tak mau. Dia kata, "Ni semua dunia belaka," dia kata. Amboi. Tuan-tuan, tadi masuk satu WhatsApp. Masuk satu WhatsApp dekat saya, cerita seorang ayah. Saya duk baca petang tadi, saya kata cerita ni elok juga aku nak cerita dekat orang Jumhuriah malam ni. Ada satu cerita tuan-tuan yang masuk dalam WhatsApp ni, dalam grup WhatsApp. Dia cerita seorang ayah ni nak mati. Ayah ni dia mati, dia nak mati. Dia sakit ni, dia panggil anak dia, dia kata, dia wasiat dekat anak dia satu benda. Dia ada tiga orang anak, dia panggil anak-anak ni mai, dia wasiat satu benda. Dia kata ni, kalau ayah mati, dia kata, "Tolong pesan dekat Tok Imam, waktu nak kafan ayah nanti ni, ayah tinggal ada satu stokin dalam mari tu, stokin sebelah kanan, tolong pakai kat ayah." Yang ni wasiat yang lain. Dia kata, "Ayah nak mati, tolong pakai stokin. Nanti nak kapan pakai stokin ayah tu." Ni cerita tuan-tuan. Ni tuan-tuan yang duk dengar lagu dengar hadis pula. Ni bukan hadis, ni cerita dalam WhatsApp. Hadis tu kita tinggal zat nak cerita ni. Lalu tuan-tuan, mai hari ayah dia ni mati, Tok Imam dengan AJK Masjid duk mandi mayat apa ke semua ni. Lalu Tok Imam, anak ni habak. Waktu duduk kapan tu, anak dia habak dekat Tok Imam. Anak dia pergi ambil stokin, anak dia suar kat Tok Imam. Tok Imam kata, "Ni stokin nak buat apa?" Ayah pesan, sebelum dia mati hari tu ni, dia kata, "Kalau hari dia mati waktu kapan, tolong pakaikan stokin buruk ni sama." Stokin tu buruk ya? Koyak apa buruk ya? Tok Imam kata, "Ni semua bida'ah ni. Mana ada orang ni duduk kapan kena pakai stokin? Tak ada." Dia kata, "Tak ada. Ni bida'ah belakang ni." Anak dia kata, "Tok Imam, bida'ah tak bida'ah? Ni wasiat ayah. Ayah suruh pakai stokin ni kat dia. Dia ni orang kaya. Ayah mereka ni orang kaya. Bukan orang miskin. Apa ada orang kaya jutawan. Dia pesan suruh pakai stokin." Anak dia cekang nak suruh pakai stokin. Tok Imam cekang tak boleh pakai stokin. Last sekali, AJK Masjid kata, "Lah ni ayah ni orang kaya, dia mesti ada satu peguam khusus untuk dia, peguam peribadi dia. Mungkin dia suruh pakai stokin ni ada sebab ni." Lepas pun telefon peguam tu, nama dia Sulaiman Akhlaqan. Telefon mah. Ayah dia ni nama Datuk Ismail Ulam Raja. Dia ada tiga orang anak, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahud. Mai. Hak bagi cadangan tu, Sadiq Sigaraga. Dia suruh mai. Panggillah peguam. Peguam ni mai. Lalu, lepas tanya ni peguam, "Ada tak ayah kami tinggal apa wasiat? Selain daripada harta-harta yang ada di negara Isketan Bola apa semua ni, ada tak wasiat? Siapa yang dia suruh mati ni, bila nak kapan dia ni ada satu kepercayaan apa ni?" Peguam tu kata, "Ada." Eloklah dia pun dah mati ni, dia kata, "Panggil apa?" Dia kata, "Ni ayah ada tinggal satu surat bagi ke anak dia seorang satu dan Tok Imam seorang satu." Pak pucuk surat dapat isi yang sama. Ayah ni pun tulis ke hadapan anak-anak ayah yang tercinta. Satu benda yang kita jangan lupa, setiap yang bernyawa akan mati. Baca. Sulaiman Akhlaqan ni baca untuk anak-anak dia. Setiap yang bernyawa ni akan mati. Sesungguhnya apa yang kita ada di dunia ni semua adalah fana. Akan hancur. Yang kita akan bawa balik bertemu dengan Allah adalah amalan yang kita bawa. Wahai anak ayah yang tercinta, sesungguhnya waktu ayah hidup ni, ayah adalah orang kaya. Ayah seorang jutawan. Ketika mana ayah mati, bukan harta ayah, ayah tak boleh bawa. Bukan semua, bukan sekadar harta yang banyak ni, rumah, banglo yang besar, kereta yang mewah, duit yang berbilion-bilion ni ayah tak boleh bawa. Stokin buruk sepasang pun ayah tak boleh bawa dalam kubur ayah.
Jangan duk kata-kata benda lain yang banyak. Stokin buruk pun ayah tak lewat balik dengan dia. Waktu nak masuk dalam kubur. Sedangkan stokin buruk ni tidak ada nilai. Inilah yang dikatakan dunia. Bila kita mati, wahai anak, semuanya kita tinggal. Yang kita buat balik, wal baqiyatus salihat, amalan-amalan salih saja yang menemani ayah ketika mana ayah berada di dalam kubur. Wahai anak, ambillah pengajaran daripada kematian agar kamu tidak menjadi golongan yang leka waktu hidup di dunia, akhirnya kamu sengsara di akhirat Allah. Kafa bil mauti wa'idha, kata Nabi, cukuplah kematian sebagai sebuah peringatan. Allah, inilah wasiat di sebalik sepasang stokin buruk. Yang WhatsApp tu sampai dekat tangan saya petang tadi, saya baca. Siapa nak bagi nombor telefon, saya hantar balik lagi, kata tuan. Ni nak abak yang Nabi kata ni. Yang Nabi kata ni, sebaik-baik orang di kalangan kamu ni, orang yang tidak meninggalkan akhirat kerana duduk ligan dunia. Sibuk niaga sampai semayang pun tak. Sibuk buat kerja sampai semayang pun tak. Sibuk hidup kita ni, sibuk tuan-tuan. Lah sekali, sedak-sedak mati ya. Ikat ujung kepala kaki, ikat ujung kepala, tengah-tengah diikat, lempak masuk dalam kubur. Waktu tu kita nak buat balik apa dah? Kita nak buat balik apa dah bersama dengan kita waktu tu? Yang kedua, ciri orang terbaik ni lagu mana? Mereka yang tidak meninggalkan dunia mereka kerana akhirat. Hak ni pun salah satu salah faham terhadap Islam. Tak apalah kita ni hidup pada padang batuk sudahlah. Ni malah kita berniaga. Saya malah nak berniaga ni dunia belakang. Kita kena zuhud, zuhud, dia kata zuhud. Kita tanya dia balik, ham paham zuhud ini ke mana bodoh? Ham paham zuhud ini ke mana? Dia kata zuhud kena melekat selai. Yang tu bawa pergi semayang, yang tu bawa pergi kuliah, yang tu bawa pergi jamban, yang tu bawa pergi kerja. Tu bukan zuhud, tu sengket. Zuhud ni lagu mana? Ambil dunia selagi mana tidak melalaikan kita kepada Allah. Ambil. Tuan-tuan nak ada kereta, nak ada rumah besar, buat tuan-tuan. Dengan rumah besar tu kita boleh buat program keagamaan. Alhamdulillah, rumah selesa, ada siap, ada surau dalam rumah. Boleh panggil ustaz main mengajar. Tu makna zuhud. Saya nak pakai kereta besar, ustaz. Hang pakai kereta besar. Bukan nak kata tak zuhud apa. Hang ada kereta besar, lagi besar kereta hang, lagi banyak kerja agama hang boleh buat. Tu makna zuhud. Saya ada duit banyak ustaz, duit banyak alhamdulillah. Hang boleh sedekah lagi banyak pada orang tak ada duit. Tu makna zuhud. Ni masjid duk telak tabung 25 kupang malam. Tu bukan zuhud. Ha? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan susah sekalipun, duit kupang tuan-tuan tak ada untuk agama, tak nama zuhud. Tuan-tuan pakai kereta kecil, tapi dengan kereta kecil tak nak main masjid, tu bukan zuhud. Ada orang pakai Porsche boleh main masjid, dia pakai kancil turbo 660, tak pernah break kat masjid. Lekeh betul. Baru pakai kancil, menyombong dah. Hak pakai Porsche tak menyombong. Tu saya cerita, tuan, ada seorang. Dia ni anak murid saya di Pucung dulu ni. Waktu saya nak mengajak tu. Dia beli rumah harga 8 juta. Dan anak murid saya, umur muda lagi, baru 40 lebih waktu tu. Beli rumah harga 8 juta, renovate rumah 14 juta. Renovate lebih mahal daripada harga rumah. Dia ada cerita kat dia, ustaz, saya beli rumah harga 8 juta, renovate 14 juta. Saya duk fikir tak lepas. Eh, hang ni lah, duk ingat hati lah. Renovate lebih mahal daripada beli. Tak tahu dia buat benda tambah. Satu kali dia ajak saya pi, pi memang elok betul lah. Rumah dia, tuan-tuan Allah. Bilik ayak bilik tidur dia tu, master bedroom punya bilik ayak, lebih besar daripada ruang tamu rumah kita. Dia buat bilik ayak ni, masuk-masuk bilik ayak, tak rasa duduk di Pucung, rasa duduk di kampung. Dia buat dengan the concept kampung lama.
Dia masuk macam ada pokok pisang, ada semua enggan. Masuk kita duk mandi, dia bubuh satu patung apa katak, duk bunyi suara katak, ong ong ong. Dia suruh saya tidur di rumah dia. Malam tu dia buat kenduri doa selamat, saya ceramah. Saya apa masuk bilik tetamu, masuk bilik iak bilik tetamu, nak mandi tak gamak, cermin keliling. Tuan-tuan bayang, cermin keliling. Saya tengok depan saya, beralih belah kanan saya, beralih belah kiri saya, nak mandi tak gamak, lagi orang dah tengok orang tuan. Tu makna zuhud, rumah besar tapi boleh buat program agama. Sebab tu ambil dunia, jangan tinggalkan dunia kerana akhirat. Yang ketiga Nabi kata, walam yakun kalla ala nas. Nabi kata yang ketiga, hidup ni jangan duk menyusah orang. Ni antara orang yang terbaik. Orang yang tidak meninggalkan akhirat kerana dunia, orang yang tidak meninggalkan dunia kerana akhirat, orang yang tidak menyusahkan orang lain. Hadis yang kedua tuan-tuan, hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khairu kathirun wa qalilun fa'iluh." Atau kama qal. Nabi kata al khairu kathir. Nabi kata teh dunia ni, Nabi kata benda-benda baik ni cukup banyak. Wa qalilun fa'iluh. Tapi sayangnya tak ramai orang yang nak buat baik. Nabi kata teh dunia ni, Nabi kata benda baik dengan benda tak baik, yang lebih banyak adalah benda baik. Benda halal dengan benda haram, hak banyak ni halal tuan-tuan, hak sikit ni haram. Benda halal tuan-tuan cuba abang, apa dia? Yang banyak ayat halal, yang sikit ayat haram, tapi yang haram tu lah yang dia duk kedara. Dalam banyak-banyak ayat yang cak korek dengan ketum juga ambil cari pasal apa. Dalam banyak-banyak ayat sedap arak juga yang hang kedara pasal apa. Contoh. Dalam banyak benda-benda boleh hisap rokok juga hang hisap pasal apa. Contoh. Jangan duk marah lah, contoh. Saya ni duk sebut rokok ni, saya tahu orang rokok tak marah kat saya. Sebab orang yang hisap rokok, hati dia kental. Saya kata ke orang lain, dia terasa. Kata ke orang rokok, dia kata pi Ustaz. Saya ceramah di Penang, saya balun satu masjid tu ke rokok. Habis-habis ceramah turun-turun masjid, duk hisap rokok tu. Pui Ustaz. Saya tengok dia, dia tengok saya. Dia kata, hang nak kata apa, hang kata. Ustaz, janji hamba main mengajak sudah. Dia kata, isap rokok haram tak berhenti. Dah nak isap lah, cuma jangan beli. Hak saya marah tu, saya beli. Lepas tu nak isap lagu mana Ustaz? Hang minta yang kawan kalau nak isap. Ni Nabi kata, benda yang baik banyak, benda yang elok ni banyak. Tapi tak ramai orang yang nak buat benda baik. Dua hadis ni tuan-tuan, saya baca kepada tuan-tuan sebagai mukadimah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk diri tuan-tuan bersama insya-Allah. Wallahu alam, kita buka kitab kita Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Muka surat berapa tuan? Ada tanda tak? Jenis kitab, kitab free belakang. Muka surat apa? Saya pun tak tanda, tuan-tuan pun tak tanda. Ada? Ada siapa tanda? Ada? Tak ada tanda? Saya cadang kat pihak masjid, buat keluar sikit dana beli pensil pula boleh? Siapa pegang kitab, bagi pensil kat dia. Hak jenis main mengaji tak buat apa ni pun hebat juga tuan-tuan. Tanda akhir zaman. Di antara tanda akhir zaman, nak murid main mengaji, kitab tak bawa. Itu kita cerita bab kelebihan ilmu. Ada cerita itu ni, kalau tak silap saya, kita cerita tentang Sayyidina Ali dengan puak-puak daripada Khawarij. Kalau tak silap saya, itu ni saya ingat sikit. Muka surat 15. Kalau tak silap saya, habis dah yang cerita Sayyidina Ali dengan apa, Sayyidina Ali dengan Puak-puak Khawarij tu dah habis dah.
Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala li yata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhthu. Barang siapa berpindah kerana belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, diampun baginya dahulu daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar ilmu itu bagi Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung tu, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u makrumun. Mulia olehmu akan ulama, maka bahawasanya mereka itu pada Allah Ta'ala kemuliaan lagi dimuliakan mereka itu. Di sallallahu alaihi wasallam dia sabda, Nabi kata pada dia, akrimul ulama, hidup ni Nabi kata kena muliakan ulama. Orang yang berilmu ni tuan-tuan, kita kena muliakan, kena bersahabat dengan ulama. Nabi kata, sebab bila kamu fa innahum indallahi kurama'u makrumun, sebab mereka ni adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kamu jadikan orang yang dimuliakan oleh Allah sebagai musuh, kamu juga akan memusuhi Allah. Sebab kita memusuh orang yang Allah Ta'ala sayang, seolah-olah kita ni buat satu benda yang bercanggah dengan Allah. Sebab ni Nabi kata, kena mulia. Ulama kena mulia, orang berilmu kena mulia. Sebab tu diajar oleh Allah, diajar oleh Nabi, diajar oleh ulama bagaimana cara kita nak muliakan ulama, bagaimana cara kita nak beradab dengan ulama. Nanti diajar. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata dia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata pada dia, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, nescaya menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimah yang keluar daripada mulutnya, satu malaikat meminta ampun dia baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Tu dia. Hak ni kelebihan hak jenis duk main mengaji ni, lagu kita ni. Kita ni pun bukan baik tarah mana tuan-tuan ni. Tapi kita ni ada usaha nak jadi baik. Sebab tu saya duk kata, saya tak faham dengan orang yang tak mau main mengaji ni. Saya tak faham. Tak tahu, saya tak faham tuan-tuan. Dia main dah masjid, dia main yang dah maghrib. Dia tahu dah ada kuliah. Saja dia start motor, bukan dia ada tujuan apa. Lain lah kalau habis sembahyang nak sambung kerja, ikut suka hang lah. Itu hang punya ni. Ataupun nak pergi hantar anak tuition ke. Ni tak saja-saja balik nak tengok berita. Hak tu saya tak faham. Tak tahu kalau tuan-tuan faham, tak tahu. Dia tak nampak yang kata kebaikan ni tuan-tuan. Dia tak nampak. Dia tak nampak sebab pahala kebaikan ni benda yang tak nampak. Sebab tu dia tak nampak. Contoh, saya bagi tuan-tuan. Tadi tabung jalan, contoh saya beginilah. Tabung jalan. Jalan dia tolak, main depan dia. Dia boleh pegang tabung. Senyum tu. Yang sedekah senyum ni depan muka orang, bukan muka tabung. Saya nak abang kat tuan-tuan. Hak tuan-tuan duk pegang kata tolak tabung senyum tu sedekah. Hak tu depan muka orang oi, bukan muka tabung. Muka tabung hang kena jolok duit. Tabung ni sampai dah depan dia, sampai dah. Dia boleh tolak. Sedangkan dalam poket bukan tak ada duit. Ada 2-3 ringgit. Dia kata tak boleh nak beli rokok. Duit tu dia rela beli rokok daripada marah pula orang rokok dah melawak. Amboi tuan-tuan sikit memarah Ha duk terasa tu mesti dia tak rokok punya tu. Simpan duit nak beli benda yang tak ada manfaat. Sedangkan duit ni tuan-tuan lebih baik hang letak dalam tabung nak bina satu mahligai di sana. Tabung jalan.
ambil apa yang dah bubuh. Sebab Allah Ta'ala mentakdirkan tabung tu lintas depan kita. Allah Ta'ala nak kita jadi orang yang dapat peluang nak buat kebajikan. Seandainya tuan-tuan tahu kematian ni bila tuan-tuan, agak-agak berguna lagi tak? Tabung jalan sampai depan tuan-tuan. Batu malaikat kata, "Hey Ali," contoh, "hang pukul 9 lagi nak mati dah. Agak-agak nak simpan lagi duit dalam bukit." Dia keluar pergi ATM kat luar, dia gerudi habis duit dalam akaun dia, main bubuh dalam tabung masjid. Saya ada pengalaman, tuan-tuan ada pengalaman. Saya mengajar dekat satu syarikat di utara, satu syarikat dia mengajar. Tak mahu abang syarikat apa, pasal mereka buat rakaman. Gila saman, saya balik mampu. Saya mengajak, dia mengajak bulanan itu. Bulan lepas, bulan satu itu, saya pergi mengajak. Saya bawa lah borang, ha, macam saya ada bawa kat tuan-tuan, bantuan bulanan. Saya bawa. Lepas tu saya edak, pakat-pakat ambil lah, habis pakat ambil. Kat 100 orang kau ambil hari tu ni. Lepas tu ada seorang, dia ni orang nombor 3 terbesar dalam syarikat tu. Dia ni orang nombor 3. Manager punya orang. Sambil duduk makan dalam bilik makan, dia kata, "Bagus Ustaz, bagus ya Ustaz, bagus, bagus. Bagus apa tuan? Bagus ya Ustaz buat macam ni, orang pun tak perlu nak fikir setiap bulan. Dia auto debit dah kepada, bagus Ustaz, bagus, bagus." Duk bagus, bagus, haram dia tak ambil pun. Saya kata, "Tuan duk kata bagus, ambil lah selai. Ha, nanti nak kena balik bincang dengan orang rumah lu." Allah. Alasan. Bukan hang nak menikah dua, hang nak kena bincang dengan bini hang. Adakah kita nak masuk dalam syurga pun nak bincang dengan bini? Yang izinkan abang tarik tangan yang masuk dalam syurga. Dia kata, "Nanti saya nak balik bincang dengan orang perempuan saya lu Ustaz." Saya kata, "Ni abang, 30 ringgit pun nak bincang lah." Dia pun diam. Saya kata, "30 ringgit pun nak bincang abang noh. Nak bagi dekat budak-budak mengapai Quran seringgit sehari. 5 kupang untuk mengapai Quran. 5 kupang untuk anak yatim. Abang fikir lagi noh." "Nanti Ustaz nak kena tengok," dia kata, "bajet lepas ke tak." 30 ringgit. Gaji kat 12-13 ribu. "Ha, tak apa Ustaz, Ustaz mai bulan depan saya ambil." "Tak apa, tak mau ambil." Dia kata, "Apa kan, ikut suka hang." Dia pun tuan-tuan, hari Jumaat tu saya pun balik pergi baca khutbah apa. Malam tu saya nak pergi ceramah. Panggilan telefon masuk daripada orang bank apa, orang syarikat tu. Dia kata, "Ustaz, Tuan Haji yang duk makan dengan Ustaz tadi ni balik daripada perjalanan, turun-turun tangga syarikat, tergelincak, jatuh, meninggal." Sedangkan tadi sebelum dia mati berapa jam, peluang kebajikan yang last dia nak buat, dia tak ambil. Sebab tu hikmah, kita tak tahu nak mati bila ni tuan-tuan. Allah nak suruh kita berlumba-lumba dalam buat kebajikan, berlumba-lumba. Sebab tu tuan-tuan main mengaji, tuan-tuan kena set dalam kepala, ini mungkin kuliah yang terakhir aku sempat ikut di dunia. Esok belum tentu aku boleh main dah. Sebab tu orang kata kat saya, "Ustaz, Ustaz tak letih kat dia ceramah, semangat, derah, tak letih kat Ustaz." Kadang-kadang sehari empat ceramah saya balut lagu ni. "Ustaz tak letih ke?" "Memang letih tuan-tuan. Cuma fikir mungkin ni kuliah aku yang terakhir. Duk loleh, loleh, loleh tu mati lagu tu menyesal." Yang saya tak faham, orang yang ada peluang nak buat kebajikan depan mata, dia boleh biar kebajikan lagu tu. Yang tu saya tak faham tuan-tuan. Dia lalu ke depan tabung, dia tengok tabung, dia buat tak tahu, lalu. Duit ada 10 ringgit, hang cabut lempak masuk 10 ringgit, hang tak susah punya. Hang tak susah punya. Tuan-tuan cuba bayang, tabung jalan tadi, dalam tabung tu pihak masjid buat peruntukan, ada 10 buah Ferrari. Kunci duduk dalam tu, siapa nak ambil, ambil, ambil terus.
Dalam tabung tu ada kunci Ferrari. Ha ni dalam ni ada kunci Ferrari 10 buah peruntukan daripada kerajaan negeri Selangor. Siapa yang mai kuliah malam ni, siapa cepat dia dapat ambil tong Ferrari ni. Tabung jalan, saya rasa hak duk berak tu dia berhenti dulu tuan-tuan dia ambil. Berebut nak ambil. Hak duk tengah berak ah. Ferrari mangkit haram tak basuh lari mai dulu. Ambil baru pergi sambung balik berak. Itu nilaian dunia tuan-tuan. Allah tak dapat berim pun dia riuh dalam Facebook. Tak dapat berim. Berapa ratus sangat berim tu. Tak dapat dia riuh ni tak tahu nak abak lah. Ha nak riuh-riuh lah. Cuma nak abak kalau habuan dunia dia tak dapat. Dia riuh. Tapi dalam ni tak ada apa. Hanya duit kita yang diperlukan untuk agama. Duit kita yang diperlukan untuk agama. Sebab tu dia tak nampak kebajikan. Dia tak nampak. Melainkan orang yang dia nampak kata ini peluang dia nak buat baik. Sama dengan main mengaji. Kalau dia nampak tuan-tuan, duduk mengaji, duduk dengar kuliah ni, nampak malaikat duk naungi kita, nampak malaikat duk minta ampun kat kita, dia duk nampak dosa dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Saya rasa tuan-tuan, tak ada siapa pun yang akan bangun balik lepas maya maghrib, melainkan semuanya duduk. Tapi bila tak nampak tinggal muka ni yang nampak. Ni nama dia muka putus sikit. Mailah kuliah bila pun duk putus stik muka tu. Dia putus stik dia tu perangai orang kuliah ni pula. Hampir kuliah mana pun macam tu. Kalau dia mai masjid Al-Jumhuriyah, dia dapat tiang, dia pergi kuliah tak mana pun tiang tu, saya tahu. Saya kenal yang ni muka ni tiang. Hampir mana pun duk tiang tu. Hak ni muka lena, dia di tak mana pun lena. Dia mai-mai, tapi lena. Hak jenis ni, tak apa janji mai. Ni Nabi kata pada dia. Bila kamu mai duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata. Apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu. Orang alim duduk tengah mengajar. Saya bukan orang alim, saya orang jahil tuan. Cuma kelebihan saya boleh cakap yang ilmu tak banyak mana pun. Tuan-tuan pergi majlis ulama apa? Mereka duduk tengah mengajar. Duduk tengah mengajar. Padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia. Kita yang main mengaji ni pula main mengaji sungguh-sungguh. Buku kitab tak bawa pun tak apa, dengar, dengar sungguh. Jangan duk dengar. Lagi dia komen, tak betul dia kata tak betul. Dengar tu dengar sungguh-sungguh. Mengaji tu mengaji sungguh-sungguh. Kalau lagu tu tuan-tuan dapat, nescaya menjadi Allah Taala daripada tiap-tiap kalimah yang keluar daripada mulutnya satu malaikat. Kalimah yang keluar daripada mulut guru tu tuan-tuan akan keluar satu malaikat ikat orang yang main mengaji ni dan orang yang mengajar sampai hari kiamat. Malaikat ni minta ampun, tolonglah ampun dosa mereka ya Allah, tolonglah ampun dosa mereka ya Allah, tolonglah ampun dosa mereka ya Allah, sampai hari kiamat dia minta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Nabi kata pula, من نظر إلى وجه العالم نظرة ففرح بها خلق الله من تلك النظرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. الله الله تعالى نبي kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menilik kepada muka orang alim dengan satu tilik, dia tengok wajah orang alim. Sebab tu wajah-wajah ulama ni tuan-tuan bagi duk ada lah kat rumah ni. Ni gamak pelakon lebih banyak pada gamak ulama. Tengok belah kanan Omar Rajid. Tengok belah kiri pula Sa'diah. Tengok pula depan megat alang sengketa. Tahu megat alang sengketa? Anda ingat tak cerita apa? Cerita Musam Janggut. Ingat tak cerita Musam Janggut? Waktu P. Ramli duduk dekat rumah Puspawangi. Esok Piramli cukur apa dia punya jambang dia. Mailah Sarip Dol dengan pak dia nak minang untuk Puspawangi. Sarip Dol ni pegang watak megat alang sengketa. Memang raja cari gaduh dia ni. Letak muka ulama. Nabi kata siapa tengok muka awal alim
maka suka ia dengan tilik itu. Dia tengok dengan rasa seronok muka ulama. Bukan dia tengok dia nak maki, bukan dia tengok dia nak mengata. Dia tengok dalam keadaan dia seronok dengan muka orang alim tu. Ha. Kan? Nescaya menjadi Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat. Allah Ta'ala akan bagi dengan wajah yang dia tengok dengan seronok tu. Mai malaikat minta ampun ia baginya sampai hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambung selepas azan berkumandang, wallahu alam. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب هذه دعوة الدائمة وصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسلم وابعث مقامه إنك لتخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Sambung hadis di bawah sana. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannatu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata pada dia, barang sesiapa memuliakan orang alim, man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang alim, ulama, faqad akramani, maka sesungguhnya memuliakan ia akan aku. Nabi kata lagu mana? Nabi kata siapa yang muliakan ulama, dia muliakan aku. Nabi kata siapa yang hormat ulama, dia hormat aku. Nabi kata, dan barang sesiapa memuliakan ia akan aku, maka sesungguhnya memuliakan ia akan Allah Ta'ala. Nabi kata siapa yang muliakan ulama, dia muliakan aku. Siapa yang muliakan aku, dia ni seolah-olah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang mulia akan dia Allah, maka tempatnya syurga. Siapa yang memuliakan Allah, maka syurga ni untuk dia. Nabi nak habaq lagu ni, tuan-tuan, mudah nak faham. Siapa yang sayang ulama, mulia ulama, hormat ulama, seolah-olah dia memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi, seolah-olah dia memuliakan Allah. Siapa yang muliakan Allah, syurga confirm ruang untuk dia. Pusing balik hadis tu. Siapa yang musuh ulama, yang hina ulama, tak hormat ulama, seolah-olah dia menghina Nabi, dia mencaci Nabi. Siapa yang mencaci Nabi, seolah-olah dia mencaci Allah. Siapa yang mencaci Allah, neraka lah tempat dia. Ni Nabi kata. Tuan-tuan, lah ni tuan-tuan, saya nak cerita lagu ni lah mudah, bagi contoh mudah faham kat tuan-tuan. Lah kita main kuliah hari ni, orang main dengar kuliah ni dia macam-macam. Ada yang dia main dengar kuliah, dia nak cari salah ustaz. Kerja dia bukan ada apa, dia bawa satu pen, dia nak main tengok tak mana ustaz ni salah. Dia tanya satu hukum. Dia tanya tu bukan dia nak dengar penjelasan daripada ustaz. Dia nak test ustaz kadang-kadang. Ni zaman lah ni tuan-tuan. Zaman orang tidak ada adab dengan orang berilmu lah ni. Tuan-tuan main dengar kuliah saya. Tuan-tuan main dengar kuliah siapa? 100 patah perkataan. Bukan semua tuan-tuan setuju. Saya tahu. Bukan kata dengan ustaz. Bini kita dengan kita pun bukan semua benda dia setuju. Dia tak maklum. Pak Hang ni aku geram kalau beli ikan, pecah perut baru dia balik. Anak tanya perut siapa pecah? Perut ikan ke perut pak? Hang ni membodoh macam Pak Hang. Pak ikan dah bodoh. Marah. Bukan semua maklum setuju dengan lelaki. Tak. Kita pun dengan bini kita, bukan kita setuju semua. Ada benda tak setuju. Cuma tak tegur sampai saya takut. Tak takut lagu mana. Hidup atas bini belakang. Rumah bini bayar. Kereta bini bayar. Duit rokok pun minta kat bini. Entah. Nak melawan dengan bini. Tobat tak boleh. Ada orang ni dia hidup tiap-tiap tak ihsan bini dia. Hidup tiap-tiap rumah bini bayar dia tak ada apa. Duit dia bila dia isap rokok, rokok tu minta cukup minta kat bini. Kita bukan setuju semua. Tapi adakah bila tak setuju ni tuan-tuan, kita boleh dihalalkan nak maki bini kita, nak fitnah bini kita? Tak. Tuan-tuan dengan pak tuan-tuan pun tak setuju semua. Tak setuju. Serupalah main mengaji. Tuan-tuan jangan tengok tak mana salah ustaz tu. Cuba tengok tak mana baik dia. Ada orang tuan-tuan lah ni zaman, akhir zaman ni kita nak kata, fitnah ni tuan-tuan menjadi satu makanan kepada orang akhir zaman. Fitnah. Tambah lah zaman lah WhatsApp, zaman lah apa ni tuan-tuan. Dia dapat satu berita, dia tak tanya betul ke tak, dia tak tanya sahih ke tak. Yang penting aku forward bagi orang tahu dulu. Lepas tu baru aku cari sahih ke tak. Dia kadang-kadang cerita tu lagu lain, tapi dapat kat kita jadi versi lain lah. Macam saya bagi contoh hari Ahad baru ni lah, saya mengajak di surah Al-Hijriah. Saya bagi contoh, Tok Imam jatuh mutu. Tok Imam main semayang, balik-balik. Tok Imam ni kereta tu potong-potong, dia lagu mana tu jatuh. Kereta tu bukan ada buat apa pun kat Tok Imam tu. Tok Imam ni jatuh sendiri.
Tah dia terkejut, gapo jatuh ni lagi. Pum jatuh. Hak tengok ada 5 orang. Dia nampak lah betul-betul itu Tok Imam jatuh. Kaita tu potong tak ada apa pun, dia tak himpit apa pun, Tok Imam tu jatuh sendiri. Yang bawa kaita tu pula Tok Bilal. Tok Bilal ni dengan Tok Imam ni memang dia tak ngam. Dia memang tak ngam. Tok Bilal dengan Tok Imam ni dia memang tak ngam. Tentang punya orang pertama tengok, oh dia nak, oh kaita tu potong, Tok Imam jatuh. Tok Imam jatuh, tak ada kena-mengena apa dengan kaita tu. Dia nampak lagu tu. Betul lah yang dia nampak. Eh tengok, mai orang B, nombor 2. Eh, buat jadi ikut mana? Hak nombor 1 ni dia amanah dengan ilmu. Dia nampak benda betul, dia cerita benda betul. Tak ada apa, apa kaita tu potong, Tok Imam ni jatuh. Tak ada kena-mengena apa, tak ada apa, Tok Imam ni jatuh sendiri. Ha. Boleh ke orang nombor 2? Orang nombor 3 mai tanya dia, "Eh, jadi ikut mana yang Tok Imam jatuh apa?" Sah. Musuh ni carilah tengok kok mana dia boleh nampak. Dia mula nak buat bunga-bunga bagi Tok Bilal dengan Tok Imam ni belaga. Tok Bilal tu kereta tu dia potong, dia himpit Tok Imam tu. Tok Imam jatuh, himpit. Padahal Tok Imam tu jatuh sebab duk tengah hisap rokok, tersedak asap kan. Dia jatuh tu sebab dia hisap rokok. Dia tersedak asap. Duk hisap-hisap, pun tersedak jatuh. Orang nombor 4 pergi tanya orang nombor 3. Eh, dengar cerita kata Tok Imam dengan Tok Bilal malam berjadi zona. Oh, sah. Tok Imam duk naik motor elok dah. Tok Bilal tu dia main himpit, dia tekan horn. Terkejut Tok Imam jatuh. Nampak tekan horn. Dia kuih tambah, dia kuih tambah, dia kuih tambah. Last sekali tuan-tuan tahu tak versi cerita tu lagu mana? Tok Bilal langak belakang, Tok Imam lepas lambarik. Versi lah. Kita ni pun hak dapat cerita, tak tahu betul ke tak. Tak tahu ekor pangkal lagu mana. Dia mula nak cerita ke orang. Han dengar cerita tak semalam? Tok Imam jatuh motor. Hantar tak? Tahu? Huh, hantar. Tok Bilal dia saja nak buat lah. Dia saja nak buat kata Imam. Dia saja. Hak kawan hak dia dengar ni pun nama mat saja. Dia ni mat saja ni dia bodoh pula sikit. Dia kira nak pergi cakap lihat maju tu bila eh. Ni tuan-tuan. Ni yang kata zaman fitnah ni tuan-tuan. Allah. Duk tak duk orang duk hidup elok-elok dia pergi kata mati. Haa. Dia zaman fitnah lah ni tuan-tuan kena berjaga. Dapat satu berita. Kadang-kadang kalau orang Kedah dia bercakap, orang nak buat pedajik kat orang tak pedajik. Dia nak buat macam mana? Terjemah pedajik ni apa dia abang? Diri Selangor ni. Dia nak buat taik kat orang. Dia nak buat taik tu. Dia saja nak buat taik ya kat orang ni. Dia buat satu poster apa? Dia kata hari ni kedai runcit Haji Adraman, dia nak bagi 100 kilo gula percuma. Dia saja nak buat taik kat kawan tu. Dia pergi reka apa semua. Dia kata hari ni Haji Draman ni, dia nak buat sedekah 100 kilo gula. Pasal gula naik 11 sen. Haji Draman ni dia nak masuk calon, dia nak bagi 100 kilo gula percuma. Pakat beratur 100 orang. Yang Haji Draman ni pun haram apa pun tak tahu. Tak tahu apa. Mangkit-mangkit tidur dia cucuk rokok, tengok-tengok orang main kedai 100 orang, dia kata. Pekawan ni rokok minta dia nak habis kan? Contoh kata lah. Zaman lah ni yang kata zaman fitnah ni. Sambung sikit lagi. Weh, pukul 9 lah. Dunia akhir zaman ni masa cepat. Dah mengaji sejam sudah. Dah mengaji pun lama-lama. Bukan habis mengaji dia masuk syurga lagi malam ni. Lain lah kalau mengaji sampai 2 jam, habis-habis mengaji, keluar-keluar pintu masjid, masuk syurga tu. Hak tu tak apalah. Ni mengaji dekat padang-padang patut sudah lah tuan-tuan. Mengajar anak murid buku tak ada lagu tu lah. Kitab tak nak buat main, rokok tak nak tinggal. Contoh. Rokok lagi. Dah buat orang rokok ni bagus. Dan sabda Nabi SAW, Nabi bersabda lagi, Nabi kata pada dia, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Nabi kata tidur orang alim itu afdal daripada ibadat orang jahil. Nabi kata
Orang alim ni dia tidur lebih baik daripada ibadat orang jahil. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang berilmu ni dia boleh tidur, tidur dia jadi ibadat. Tuan-tuan nak tahu tak orang alim ni tidur macam mana? Contoh saya bagi, ini bukan saya nak pali. Contoh, orang duduk lena tengah kuliah, tu orang alim. Sebab dia tahu kuliah lena boleh pahala. Itu orang alim tak? Ini bukan nak kata apa. Jadi tuan-tuan ni payah. Dia kata makan dalam ustaz ni, dia kata ni. Tak tu contoh. Dia pandai cari time nak lena dapat pahala tu. Contoh. Cuma jangan duk buat kerap sangat lagu tu. Orang jahil dia ibadat ilmu tak ada. Bukan dapat apa. Dia sembahyang, sembahyang ilmu tak ada. Tuan-tuan cuba tengok orang sembahyang ilmu tak ada. Saya bagi satu contoh. Dia main mengaji. Ustaz tu mengajak tapi dia mengaji tak habis. Hanya ni buku tak bawa, dia dengar sikit-sikit, lena pula sikit, dia jaga pula. Dia jaga-jaga, ustaz tu kata, kita ni tengah semayang. Kalau ada orang lintas, boleh tekat buat lagu tu. Jangan duduk lalu, aku tengah semayang. Dia lepas semayang Jumaat, balas pergi semayang tepi pintu. Memang orang nak kena keluar. Ada kawan tu nak keluar, dia pun sekat. Hak yang kena sekat tu membodoh, dia ingat kawan ni nak berjabat tangan pakai salam habis satu masjid tuan. Tak rokok-rokok kawan tu. Ni bodoh. Ibadat tak belajar. Serupa hak semayang rajin duk cuit orang. Pantanglah dia nak taulah hang nak jadi makmum pun, hamai duk tepi kawan tu. Jaharkan sikit takbir tu. Allahu akbar. Kawan tu pun dah tahu hang nak mayang dia, tak ada cuit. Ni pantang. Kau nak cuit saja. Tu jadi di Perak satu masjid. Kes cuit lagu ni. Dua-dua bodoh. Ada satu tok bilal baru jadi bilal, naik hari pertama. Hari ni lantik, esok subuh dia nak pergi mayang. Dia nak pergi mayang. Tok bilal dia kena mai awal. Nak bang, tok imam lewat sikit tak apa. Dia pun esok, dia kata esok aku nak kena mai awal, 5:30 aku kena mai dah. Orang pula duk pergi gempak dia jaga lah anak haji nak. Ni nak cerita lah, bukan nak gempak apa. Masjid kita tu keras sikit. Anak makmum ni pun, anak jemaah ni pun tak guna. Dia pergi gempak tu bila? Masjid kita ni keras sikit je. Masjid lama dekat dengan kubur keras sikit je, jaga lah. Biasa je. Saya tuan-tuan, saya ni pengalaman tuan-tuan tak? Balik ceramah satu masjid. Saya pergi ceramah tu nak jamak qasar. Saya guna jalan lama waktu berhenti satu masjid. Masjid tu saya duduk kuliah bulanan. Sampai kat ke 12:30 nak sembahyang. Nak jamak qasar ni. Duk pergi kuliah orang duk gempak lagu tu lah. Masjid kami ni ustaz ada lepas bisa jumpa dia duduk tengah tu. Hari tu saya ni duk ambil sembahyang. Duk. Cerin mulut rumah ni, dia kata dia teringat macam-macam cerita tu duduk main. Duduk ambil yang bayang. Kucing terjun. Kucing tu dia duduk atas tu, dia terjun kena talam, tuan-tuan tahu talam siho. Kita duduk tengah basuh tangan, dia terjun perang, terangkat kaki-kaki, masuk jamak pada jamak. Allah pun faham aku kena mengacau malam ni. Serupa dengan Tok Bilal ni, orang dah pergi kembang dia. Dia pun esok subuh pergi buka lampu apa semua. Nak jadi cerita, hak dah bahagian dalam masjid ni pula blackout, dia ada kok kaki lima yang lampu. Dia pun dah sampai dia duduk dalam masjid kelam, nampak lampu luk-luk yang sikit, dia pun sembahyang tahiyatul masjid. Berhenti pula satu orang, dia musafir. Ha, dia kata ni ada masjid ni nak berhenti sembahyang subuh. Dia pun bodoh kawan ni. Dia pipi ambil sembahyang, dia tengok-tengok orang sembahyang dah. Dia kata kawan tu duduk sembahyang subuh. Mayang subuh pas orang-orang. Dia pun main duduk belakang, cuit lagu tu lah. Dia main tu pula dengan diam, tak ada berdehem apa. Tok Bilal tu duduk tengah mayang kelam. Kawan ni pun cuit, cerit mulut rumah Tok Bilal. Dia kacau dah Tok Bilal ni kata. Dia musik dah. Hak yang makmum ni dia punya bodoh. Dia cuit bau kanan, dia berdiri belah kiri. Kan? Dia tak mengaji punya orang. Tok Bilal ni kata dia mengacau dah. Hei, cerin ni Tok Bilal ni. Betul ke ada orang, Tok Bilal ni berokok.
Rokok-rokok dia tengok belah kanan. Tak ada orang dah mangkuk ni berhenti berdiri belah kiri. Dia kata betul dah, betul dah. Dia mula duk fikir, aku nak lari waktu mana? Dia kata, mau larilah, dia pegang aku mampu. Dia pun dapat ilham, aku tuang waktu sujud. Dia pun macam saya, sujud-sujud. Tok Bilal ni pun lari, selur-selur lari. Ha, makmum bodoh ni pun, awak lama Tok Bilal ni berdoa. Dia mula duk fikir Tok Bilal ni berdoa habis dah. Kat 15 minit tuan-tuan. Dia kata tak jadi kerja, dia pun sengit-sengit. Tok Imam hilang. Raja riuh tuan-tuan hari tu. Versi Tok Bilal, aku tengah mayang ramai kacau. Versi kawan ni, aku semayang hantu tadi, dia kata. Hantu jadi imam. Ni kes apa? Kes bodoh tuan. Dia nak buat ibadat, dia bodoh. Sebab tu yang ni Nabi kata, lena orang alim lebih baik daripada ibadat orang bodoh. Sebab orang bodoh dia ibadat dengan tak ada ilmu, ibadat dia sia-sia. Orang alim dia lena, tapi lena tidur dia dengan ilmu bisa menjadi ibadah, dia kata. Ha. Sambung, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata pada dia, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, dia main mengaji malam ni, dapat satu benda. Tuan-tuan tak duduk cerita banyak, tuan-tuan tak payah duduk sembang banyak. Malam ni tuan-tuan main, tuan-tuan dapat, bukan tuan-tuan tak boleh dapat apa langsung. Yang main awal, dia dapat cara awal. Oh, malam ni aku mengaji, Nabi kata ada tiga jenis orang yang baik. Orang yang buat amal ibadat, tapi orang yang kejar dunia tak lupa akhirat. Orang yang kejar akhirat tak lupa dunia. Yang ketiga, orang hati suka menyusah orang. Jadilah malam ni dapat satu bab pun. Ataupun tuan-tuan tak ada apa, oh malam ni Ustaz Abang, kita nak buat ibadat kena ada ilmu baru boleh elok. Jadilah. Ataupun dapat satu poin, oh Ustaz Abang malam ni jangan duk cerca ulama, jangan duk maki ulama, macam maki Nabi, macam maki Allah, dapat neraka. Jadi ya. Bukan tuan-tuan main duk sila sejam bah haram tak boleh apa tu. Ha, habis tak ada dapat cerita bohong tadi. Balik bini lari tengah mayang, dapat tu pun kau kira dah. Ha. Kira dapat, bukan tak dapat langsung. Ni Nabi kata, dia main mengaji dapat satu ilmu, satu bab dia boleh. Lalu Nabi kata, beramal dengan dia ataupun tidak beramal dengan dia, sama ada dia dapat ilmu tu dia beramal ataupun tak. Bukan kita main mengaji semua nak beramal semua, orang tak nak lagu tu eh. Kadang-kadang dia faham tapi haram, dia tak beramal pun. Dia faham, kata ada sedekah depan mata, peluang Allah nak bagi masuk syurga, tapi dia haram tak buat pun, jenuh boleh tiap. Dia mengaji, beramal ke tak belum tentu. Awak tuan-tuan tak tahu kan, kata fadilat sedekah ni besar. Semua tahu. Mulut ni sedekahlah, sedekahlah, tapi haram tak buat. Serupa dia tahu rezeki ni di tangan Allah, dia tahu, tapi haram tak pernah yakin. Dia tahu kata rezeki ni daripada Allah. Dia pergi temu duga untuk kenaikan pangkat, tiba-tiba gagal. Oh, dia mula nak meroyan. Aku tahu dah, ada orang yang potong aku tahu dah. Aku tahu lagu tu. Eh, tadi baru hang sebut hang yakin rezeki di tangan Allah. Memang aku yakin rezeki di tangan Allah. Tapi ada orang ni berjaya aku tahu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala buat satu benda ni baik elok dah. Elok dah. Allah Ta'ala buat ni elok dah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak nampak hikmah dia tu, kita tak nampak. Hikmah tu kita tak nampak. Saya baru ni nak main KL. Dalam jalan nak main KL, duduk naik kereta, kita ni duduk bubuh lah. Bubuh barang ni, bubuh barang ni lama naik kereta. Barang anak, barang bini, barang kita susun semua dah. Tanya dia bini ni, ni tak ada apa dah nak tinggal. Ni tak ada apa dah bang, dia beranak masuk lari, tak ada apa dah. Kita pun kunci rumah apa. Bertolak sampai 20 minit dah. Tolak pergi ke sana ni.
Dia duduk dalam kereta, dia pegang anak. Bekas mandi sayang tak bawa pun. Yang kita dah bawa kereta tadi, aku tanya, hang kata semua ada. Tapi tak keluarlah mulut, kita pun takut bini kan. Dalam hati ni, oh dia bara. Tadi aku tanya dah, semua ada. Kan? Saya pun buat tak tahu. Dia pun, dalam beg tu bedak-bedak sayang buat dalam tu. Dia duduk mewek, biar pergi dia. Lotion-lotion pun duduk dalam tu. Saya buat tak tahu lah. Dia nak abang kita apa dia, nak kona balik ambil. Dia tak berani. Sebab kita tanya dia tadi. Lipstick buat dalam tu. Dia duduk mula karau. Dia duduk habak apa benda dalam tu. Saya pun tanya dia, nak balik ambil ke tak? Bedak-bedak pun duduk dalam tu. Dak tanya nak balik ambil ke tak? Dia kata kalau nak beli yang lain pun, dia kata beratus juga tu. Bagi sekena kona. Tak cakap apa dah saya. Panas tuan-tuan. Kalau kena kat tuan-tuan pun panas. 20 minit dah. Balik pula 20 minit. 40 minit dah habis masa. Haram. Kalau kita 40 minit ni tuan-tuan. Oi, kot diang sungai petani lah tu. Kona balik. Tak kata apa. Tekan minyak kereta. Nyung-nyung lah tu sampai rumah. Saya kona pula tuan-tuan. Jadi ni. Dah habis barang pun saya kona balik. Orang tua-tua punya petua yang ada faham lah. Kalau dah pi tak boleh kona balik dah. Kalau kona balik tak jadi apa dah kerja tu. Lepas tu dia kata apa, kalau kona, kalau duduk tengah berjalan, berwak lintas. Balik lena kat rumah lah. Mampuih tuan-tuan, kena dia duduk kampung berwak lah kena tuan. Setiap kali nak keluar berwak lintas, pakai tak buat kerja. Hak ni kepercayaan orang Melayu ni. Dia percaya benda-benda pelik orang Melayu ni. Dia percaya jumpa polis, tak mau bagi polis tahan, kena baca lam ha minkum. Dia ambil mana, tak tahu. Ajak saya. Rotek kata saya mampu. Pergi ceramah. Dia domen tengok, oh rotek kata ustaz mampu dah nak. Allah, tak sedar saya pun. Tak apa ustaz. Balik lagi kalau jumpa roblox, ustaz baca lam ha minkum. Tanya dia apa dia lam ha minkum. Dia kata ustaz baca lah, polis tak tahan lah. Ma lagu tu tuan-tuan, tak payah duduk pergi ambil lesen. Baca alam haminkum tu ya, senang. Ajak macam-macam masuk hutan, tak mau bagi ulak patuk, nak kunci mulut ulak. Ustaz langkah kanan, ustaz baca. Alam tarakai fa fa'ala rab. Kemar mulut, niat kunci mulut mendatang. Ustaz masuk hutan nak buat apa? Tapi ustaz kena ingat, nak keluar, kena buka balik mulut buah-buah tu. Tidak tak makan, dia kata. Nak keluar buka balik mulut perempuan ni. Nak buka lagu mana? Ustaz baca balik. Alam tara kaifa fa'ala rab. Buka. Buka balik lah. Dia buat ayat Quran ni macam pak dia punya lah. Dia main lagu tu lah. Saya pun balik kan. Balik saya tak fikir dah. Nak tampar pun balik lah. Dah benda tinggal. Saya kona balik. Dalam perjalanan saya nak menuju MKL. Saya tengok ada kereta kemalangan. Aksiden kereta. Saya mula fikir apa dia. Allah atong elok dah. Belanggar tu tuan-tuan. Dia jam. Mai satu lori dia sentai belakang. Bum, 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 bum. Lalu tu lah. Kalau saya tak kena balik. Tah-tah kereta saya duduk tengah tu. Ha. Saya mula terfikir. Patutlah bini aku tinggal barang. Allah atong semua dah. Bila dia tinggal barang. Aku kena balik ambil barang. Jadi aku tak duduk dalam jam tu. Kalau aku duduk, mungkin kereta aku pun kena. Allah atok ni elok dah tuan-tuan. Kita je tak mau nak ikut apa yang Allah Ta'ala atok. Kita tak pernah reda dengan apa yang Allah Ta'ala atok. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan nak jadi apa? Duduk tengah. Tuan-tuan tengok tak? 2-3 bulan lepas, ada satu video yang lepas viral dalam Facebook. Video satu budak, dia duduk tepi jalan. Duduk tengah-tengah duduk, mai apa semut gatal ni duduk mai ketik kaki dia. Dia punya marah dia ni, dia belah dari tadi, tiba-tiba kereta mai langgar jalan tu. Kalaulah semut tu tak gigit kaki dia, dia duduk tentu kereta belah, dia mati. Allah atuk lah tuan-tuan. Tuan-tuan redha dengan Allah tau. Kita ada anak 4 orang. 3 cerdik, 1 bodoh.
Pasal apa yang kita nak bahagikan kasih sayang? Karena yang bodoh ni lah, pasal dia bodoh, dia tak pergi mana, dia duduk jaga kita. Kalau dia cerdik dengan dia pun cungik, kita tak ada siapa. Ha? Maklong dapat suami yang tak handsome. Nyampah aku tengok muka laki aku, aku nak macam Fatah Amin. Laki aku punya muka patah ketin kan. Maklong mujuklah orang tua ni tak segak perut boroi. Dia pi klinik sampai doktor tanya, ni suami ke Doraemon bulat semua kan? Doktor tanya, ni suami ke Doraemon? Kerana suami maklong ni tak handsome lah, orang tak kenal dengan laki maklong. Cuba maklong tengok orang yang dapat suami handsome, tidur malam tak lena, nak kena cek WhatsApp laki, nak kena cek handphone laki. Nampak? Tuan-tuan dapat bini yang tak suka duduk make up, syukur. Bini kita, ya Allah, muka pucat, tak boleh bedak macam mayat. Muka dia pucat, tak ada apa. Mujuk bini aku jenis tak bersiap. Kalau bini aku bersiap, jantan-jantan kawak ni duduk kacau dia, lagi pening aku. Ni, tuan-tuan, sebab tu balik-balik, kita ni mengaji, tapi kita kena beramal. Ada orang ni tak beramal. Bab beramal tak beramal tu satu bab Nabi kata. Dia memang mengaji satu ilmu, sama dia beramal ataupun tidak, tapi yang terbaiknya beramal lah. Yakin dapat apa redha, yakin Allah buat yang terbaik. Kana afdala min an yusalliya alf raka'atin tatawuan, adalah ia terlebih baik daripada dia sembahyang sunat sebanyak 1000 rakaat. Mai mengaji satu bab ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat sebanyak 1000 rakaat, Nabi kata. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Sambung bulan depan, wallahu alam. Ada pen nak mai sebentar? Mai saya nak tanda. Buat lagu mana tuan-tuan tak ada pen, kesian. Yang ni jangan duk bagi ke orang lah. Yang ni untuk saya. Saya sign. Senang. Itak sini. Nah, yang ni saya sign ni kitab ni yang bagi ke orang. Ha, ni hak saya punya. Pasal mereka dia tak bawa kitab, mereka bawa okok. Pasal tak tanda tak boleh. Kena lagi. Baik, jadi mudah-mudahan Allah merahmati saya, merahmati tuan-tuan dan memberkati kita bersama, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Lawak-lawak lebih kurang malam ni, minta maaf lah. Bukan nak kata, cuma nak hidupkan suasana. Tuan-tuan, lawak lebih kurang minta maaf. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi pada bulan hadapan. Macam biasa di belakang sana, siapa nak dapatkan produk di luar sana, insyaAllah boleh dapat produk koko saya selepas kuliah. Dan juga ada tabung untuk anak-anak yatim, tabung untuk fakir miskin, dan tabung untuk pelajar-pelajar tahfiz juga ada di luar sana. Siapa yang nak merebut peluang kebajikan yang macam kita sebut tadi tuan-tuan, boleh rebutlah. Allah buka peluang, Allah nak bagi kat siapa yang nak merebut. Siapa yang tak mau merebut pun dipersilakan. Wallahu alam, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as.